Hai, Assalamualaikum usahawan semua. Okey, saya Mas Kazana daripada tim pembekal mesin makanan online. Okey, hari ni kita nak cerita sikitlah tentang mesin sate. Ha, dengan kata mesin sate ni boleh menghasilkan 30 cucuk dalam masa 1 minit. Betul ke? Okey, untuk kegunaan mesin ini, mesin sate ini sesuai menggunakan saiz lidi yang besarkan 8 inci. Dan mesin sate ini juga didatangkan dengan mini kompresor. Mini kompresor ni bunyi dia tak terlalu bising. Dan boleh juga lah untuk kita letakkan di belakang rumah ataupun di dalam rumah untuk pemprosesan cucuk sate. Mesin sate ini juga dia didatangkan dengan 3 tray. Okey, untuk satu tray mempunyai 8 ruang untuk kita mengisikan isi sate. Contohnya isi ayam, isi daging, isi rusa yang popular di Malaysia ini. Okey, selepas kita menyusun isi sate di dalam ruang-ruang tray yang disediakan, kita boleh masukkan satu persatu tray ke dalam conveyor mesin sate untuk proses mencucuk. Dengan adanya mesin sate ini, memudahkan kerja kita, menjimatkan masa dan tidak perlu mengubah tenaga pekerja untuk mencucuk sate. Sebab biasanya sekarang ni kita mengubah orang kan untuk mencucuk sate. Satu lidi cucuk, satu lidi cucuk, satu lidi cucuk. Agak memenatkan kan? So dengan adanya mesin sate ni memudahkan kerja. Okey, untuk pelanggan yang seterusnya, untuk menjaga kebersihan mesin sate ni, kita hanya perlu mengambil kain basah dan lap saja di atas permukaan sate tu. Tapi tray-tray sate tu kita perlu basuh lah bagi bersih. Tapi kalau untuk mesin sate ni, kita hanya perlu lap je, ambil kain basah, kita lap saja, tidak perlu menjurus air. Dan satu lagi, untuk mengekalkan mesin sate ni supaya tidak rosak, sewaktu kita untuk mengisi lidi sate, pastikan lidi sate itu dalam keadaan yang elok. Kalau lidi sate itu bengkok ataupun macam ada sempit-sempit, tidak boleh masuk dalam mesin sate. Lidi kalau bengkok tadi ataupun di bengkok, dia akan melekat tau. Dia akan bersaling macam tu. So dia akan cut. So kalau masuk dalam operasi ni, nampak je lidi tu dua sebelum tolak, tutup. Kadang-kadang dia terkepak ni, dia terkena ni, dia akan melentung lidi lepak. Itu masalah lidi je lah. Di sini lidi. Okey, anda nak tengok lagi beberapa video tentang mesin sate? Jom kita tengok lagi. Okey, sampai di sini sajalah pelanggan saya untuk mesin sate. Jika anda mempunyai sebarang soalan, pertanyaan mengenai mesin sate, anda boleh tengok kami punya description, ada link-link nombor. Dan jangan lupa subscribe kami punya YouTube channel Pembekal Mesin Makanan, dan jangan lupa visitkan punya website kedaimesinmakanan.com. Dan sampai jumpa lagi di penerangan mesin seterusnya. Bye-bye.